Assalamualaikum, salam ternak, salam ngarit pemirsa. Oke, di kesempatan kali ini Bang Ji ada di kandang ya. Ini kebetulan kambing Bang Ji yang sudah kurang lebih sudah 2 bulan kawannya. Kambing Bang Ji yang beranak ini ya, beranak 3 ekor. Dan memang kalau kambing beranak 3 ekor itu kondisinya tidak seperti yang beranak satu atau beranak dua kawannya. Nah, tapi kesempatan kali ini Bang Ji akan menjawab dari pertanyaan sahabat itu yang bertanya, apakah kambing atau indukan yang sudah dikawinkan itu bagus untuk dikoloni ya. Nah, jadi bagi sahabat-sahabat semua, kalau ada kambing atau indukan yang sudah dikawinkan, ini indukannya duduk terus kawan, yes, sudah kadung duduk enak ini ya, sudah kadung kadung PW biarkan saja wis. Nah, kalau indukan kambing kita sudah dikawinkan, sepengalaman Bang Ji itu memang ada dua versi kawan atau dua cara ya. Jadi untuk Bang Ji menjawab bagus atau tidaknya, tentu kita Bang Ji tidak bisa menjawab itu karena sepengalaman Bang Ji ada dua versi. Yang pertama, di pengalaman Bang Ji yang sering main-main ke kandang itu ya bagus-bagus saja kawannya. Jadi kalau indukannya sudah dikawinkan dan masih ada cempenya, misalkan belum dijual cempenya, bagus kawan. Yang pertama bagus karena Bang Ji juga sering melihat di beberapa kandang itu, terutama di kandang peternak tradisional itu, Bang Ji lihat indukannya kabarnya sudah dikawinkan tapi tetap dikoloni dengan cempenya dan sepertinya tidak ada pengaruh. Nah, ini yang sering Bang Ji lihat di kandang-kandang sahabat peternak tradisional ya. Yang kedua, bisa juga kurang bagus ya. Jadi kalau kambing indukan sudah dikawinkan, bisa juga kurang bagus kalau masih dikoloni dengan cempenya kawan. Tapi kok bisa begitu? Tentu kita juga harus melihat keadaan induknya, keadaan dari induknya. Nah, jika sekiranya nanti akan timbul masalah atau misalkan ini yang sudah indukan sudah dikawinkan, setelah tetap dikoloni lalu akan bermasalah dengan kehamilan indukannya, tentu sebaiknya disapih ya, atau dipisah atau disendirikan ya. Memang nanti kalau dengan masalah dengan cempenya, tapi kalau masalah dengan dikoloninya dengan indukan yang lain atau kambing yang lain, itu memang seringkali terjadi, kadang ya terjadi keguguran. Kenapa? Karena biasanya kalau dikoloni dengan kambing yang sama-sama dewasa itu nanti cenderung akan kadang saling seruduk kawan. Dan biasanya kalau kambing betina itu kalau nyeruduk memang sepertinya nyeruduk bagian perut ya. Nah, itu juga yang bisa menyebabkan keguguran. Artinya yang tidak bagus kalau dikoloni maksud saya ya. Jadi untuk indukan bunting itu apakah bagus dikoloni atau tidak? Ya, jawabannya ada dua, ada yang bagus, ada yang tidak. Tergantung dari situasi dan kondisi kambing masing-masingnya. Oke, semoga bermanfaat info ini. Terima kasih.